Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Tentunya dengan berita terupdate dari Haiko Panderpekan dan Rangga Azov. Berita terbaru kali ini, demi Cuciva. Ada kejutan Rangga Azov dan Haiko Panderpekan, bucin kusut di Samudra Cinta. Akhirnya Rangga Azov dan Haiko Panderpekan yang dinantikan hadir di Samudra Cinta SCTV pasca lama menghilang. Bucin kusut hadir demi Cuciva. Ya, pada episode Samudra Cinta tadi malam, kemunculan tokoh bucin kusut mulai terlihat. Diketahui Rangga Azov dan Haiko Panderpekan sudah lebih dari satu pekan menghilang di Samudra Cinta. Pemeran utama Samudra Cinta yang akrab dipanggil bucin kusut ini dikabarkan tengah dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, baik Azov maupun Haiko Panderpekan memutuskan untuk cuti sementara dari Samudra Cinta. Tapi di sisi lain, penderitaan justru dialami pemain Samudra Cinta lainnya, seperti Cuciva, Miska Chandrawinata, dan Angela Gilsa, dan lainnya. Cuciva mendapat lebih banyak scan dalam setiap episode Samudra Cinta SCTV. Karena dua tokoh utama Samudra Cinta yang diperankan oleh Rangga Azov dan Haiko Panderpekan memang menghilang sejak satu pekan lebih. Bukan hanya Cuciva saja yang kewalahan, Angela Gilsa juga mengungkapkan hal yang serupa. Kala itu Angela Gilsa membuat Q&A di instastory miliknya. Ia mendapat pertanyaan seputar karakter yang Angela mainkan. Dan ia menjawab jika karakter yang ia mainkan sudah tak aneh-aneh lagi. Namun ia kewalahan karena scan-nya semakin banyak. Karena Azov dan Haiko tidak syuting. Nah, sepertinya harapan para fans dan para pemain berbuah manis. Pasalnya, tanda-tanda kemunculan tokoh Samcin akan segera muncul di layar kaca sinetron Samudra Cinta. Maka dari itu, mari kita doakan agar Haiko dan Azov segera syuting kembali ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.